Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santriwan santriwati yang sedang berada di rumah, para alumni, para pemirsa redaksi Nurul Huda yang saya cintai, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kesehatan kita ini dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan ini kita gunakan untuk mencari ilmu. Semoga kesehatan ini kita jadikan menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Aib dan aurat kita semoga ditutupi oleh Allah. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anakku sekalian, segenap santriwan santriwati, para alumni, para pemirsa redaksi Nurul Huda yang saya hormati, dan ini sudah menjelang bulan Ramadan, maka saya akan menjelaskan tentang metode penetapan awal dan akhir Ramadan. Dengan apa cara kita menentukan? Ini untuk merefresh lagi, untuk mengingat-ingat lagi bagaimana caranya kita untuk menentukan awal Ramadan ini. Beberapa tahun yang lalu sering berbeda. Kenapa berbeda? Apa landasannya? Bagaimana kita mentarjihnya? Inilah kita mencoba memahami secara fikih. Dalam kitab Is'alunaka 'anid-dini wal haya dijelaskan minal muttafaq 'alaih, termasuk yang disepakati oleh para ulama, baina jumhurin ulama, di antara mayoritas para ulama, anna syahr ramadan, bahwa bulan Ramadan itu yasbutu bi ahadi amrain, dapat ditetapkan dengan salah satu dua cara. Jadi untuk menentukan awal Ramadan ini ada dua cara penentuannya. Ini jumhur ulama seperti itu. Walaupun ada sebagian kecil yang tidak menggunakan dua metode itu. Apa yang jumhur ulama itu? Al-awwal ru'yatu hilal di syahr Ramadan. Dengan ru'yah, dengan melihat hilal bulan Ramadan itu. Hilal bulan Ramadan kita lihat. Idza kanatis sama, apabila ada as-sama'u, langit khaliatan, sepi, tidak ada. Mimma yamna'u ru'yah, dari suatu yang dapat menghalangi pandangan. Kalau ghaim seperti mendung, wassahab awid dukhan, atau juga ada asap, wal ghubar, ada debu,
au nahwi dzalik atau semacam hal itu. Jadi metode pertama penentuan awal Ramadan ini dengan ru'yatul hilal bil fi'li, melihat bulan secara langsung. Makanya di PWNU ini kalau sudah menjelang Ramadan ada tim ru'yatul hilal dari Lajnah Falakiyah, diterjunkan ke beberapa tempat seperti ke Kenjeran, seperti juga di Gresik, juga di tempat-tempat lain untuk bagaimana memantau melihat bulan atau tidak. Dan itu disaksikan oleh orang banyak, bahkan juga disertai dengan hakim agama. Hakim kalau itu melihat atau tidak melihat, bersumpah di hadapan hakim dan kemudian dinyatakan di situ, ditandatangani, kemudian dikirimkan ke Jakarta. Ini ru'yatul hilal bil fi'li, melihat bulan secara langsung. Ini metode pertama. Ru'ya itu bila kita. As-sani, kalau memang bulan itu tidak dapat dilihat, ikmalu syahrir sya'ban salatina yauman, itu menyempurnakan hitungan sya'ban itu 30 hari. Karena dalam bulan Qomariyah ini, kalau tidak 30, 29. 29, 30. Rasulullah itu mengulang 3 kali dengan jarinya itu, yang ketiga kemudian begitu. Ada yang satu yang dilempit atau 3-3-nya begitu. Jadi dalam bulan Qomar itu tidak ada tanggal 31. Tidak ada tanggal 31, maksimal 30 hari. Atau tidak ada yang cuma 28 hari seperti bulan Februari, tidak ada. Dalam bulan Qomariyah ini 30 atau 29. Maka ketika tanggal 28 sore tim rukyat sudah melihat. Ya, tanggal 28 sore sebelum maghrib. Dan perpindahan hari dalam Qomariyah itu maghrib, tenggelamnya matahari itu. Jadi malamnya ini sudah termasuk tanggalnya besok. Ini yang beda dengan miladiyah, dengan syamsiyah. Kalau perubahan syamsiyah itu nanti jam 12 baru itu berubah hari. Kalau malam ini masih termasuk hari Senin malam, ya, baru nanti setelah jam 12 itu termasuk hari Selasa pagi. Nah kalau Qomariyah, enggak, ini sudah malam Selasa, ya, sudah tanggal 14, ya, 14 April itu malam ini. Ini kalau Qomariyah. Nah, kalau tanggal 29 tidak dapat dilihat, maka itu disempurnakan hitungan 30. Ya. Atau tanggal 29-nya tidak kelihatan, disempurnakan tanggal 30. Ya. Maaf, bukan tanggal 28, 29 tidak terlihat, maka ikmalu iddatu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan hitungan Sya'ban itu 30 hari. Wadhalika, dan ada pun demikian itu, idza kanat hunaka ha'il, kalau itu ada penghalang, yahulu duna ru'yatil hilal, yang dapat menghalangi di bawah melihat hilal, filatis salatin, di malam 30, bisa-bisa sahab, karena ada mendung, awil ghaim, atau juga miga, au nahwiha, atau semacamnya. Jadi kalau memang itu ada mendung, tanggal 29 tim rukyat sudah melihat bulan tidak terlihat, disempurnakan hitungan 30. Nah ini dua metode ini yang jumhur ulama. Walaupun ada sebagian pendapat ulama itu bukan dengan rukyatul hilal atau istiqmal, tidak, tapi dengan apa? Dengan ilmu hisab. Ya, dengan ilmu hisab, dengan ilmu astronomi yang dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga mulai beberapa bulan sebelumnya sudah diperkirakan, nanti menurut ilmu hisab, maka awal Ramadan itu yaitu hari Jumat tanggal 24 umumnya. Ini sudah ditentukan sebelumnya. Itu metode yang sebagian ulama seperti itu. Tapi jumhur ulama dengan dua metode tadi itu, yaitu dengan cara ru'yatul hilal bil fi'li, kalau memang tidak dapat dilihat oleh bulan itu, kemudian disempurnakan
hitungan 30 Syaban. Apa dasarnya? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fakmilu iddat Syaban 30 yawman. Hadis rawahu al-Bukhari, nomor hadis 1776. Sumu, berpuasalah kamu, li ru'yati, karena melihat bulan. Wa aftiru, dan mukallah kamu nanti akhir puasa, ya, li ru'yati, karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, kalau itu mendung, bulan tidak dapat dilihat, faqmilu iddat Syaban 30 yawman, maka sempurnakanlah Syaban itu 30 hari. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Sehingga inilah sebenarnya itu pilihannya hanya dua. Imma itu melihat bulan, kalau tidak melihat bulan, yaitu disempurnakan 30 hari. Sehingga sore tanggal 29 sebelum maghrib itu tim rukyat sudah melihat. Dan tentu rukyat ini harus tahu ilmu falak. Posisi bulan itu berapa derajat, dan kemudian tempatnya itu di mana, letaknya itu harus ngerti. Kalau tidak ngerti, ya bukan bulan yang dilihat, tapi yang lain yang dilihat. Bukan jiran mau lihat bulan, tidak ngerti ilmu falak, ya bukan bulan yang dilihat, orang pacaran di situ yang kelihatan. Kenapa? Tidak tahu di mana posisi bulan itu. Itulah. Jadi dua cara itu yang jumhur ulama. Walaupun ada sebagian itu yang menggunakan metode hisab, metode ilmu falak, ya. Karena kalau ru'yat harus tahu ilmu falak ini. Begitu juga hadis an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakar Ramadan, menyebutkan bulan Ramadan, faqal la tasumu, jangan kalian berpuasa, tatarul hilal, sampai kamu itu melihat bulan. Wala tuftiru, dan jangan mukil kamu sekalian, hatta tarauhu, sampai kamu itu melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, maka jika mendung kepada kamu sekalian, faqdurulah maka perkirakanlah. Ya. Maka perkirakanlah. Ini bukan sempurnakan hitungan Syaban 30 hari, tidak, tapi perkirakanlah. Menurut perhitungan falak ini sudah masuk atau belum. Jadi walaupun tidak melihat bulan, melalui faqdurulah ini bisa dijadikan landasan. Ini yang sebagai pendapat ulama melalui ilmu hisab, melalui faqdurulah ini. Sehingga tidak harus melihat bulan dengan mata, tetapi dengan perkiraan menurut ilmiah itu sudah bisa digunakan. Maka dengan demikian, anakku sekalian, kadang-kadang perbedaan itu masalah khilafiyah furu'iyah, masalah cabang-cabang saja, ya, tidak usah dijadikan yang prinsip. Sehingga yang mau hisab monggo, yang mau ru'yat monggo, sesuai dengan dalil masing-masing. Kenapa? Karena semua ada landasan masing-masing. Masalah khilaf itu tidak boleh saling menyalahkan. Tapi kerjakan apa yang diyakini, namun toleransi dengan yang lain yang punya keyakinan lain. Sehingga kalau Anda yakin besok hari Jumat ini mulai puasa tanggal 24 umpamanya, ternyata ada yang puasa tanggal 25 atau tanggal 23, ya sudah, toleransi saja. Karena mungkin landasnya itu berbeda. Karena ya, Neil Armstrong itu sudah mendarat ke bulan, kita mesti kekeran nginceng bulan. Setiap tahun kekeran nginceng bulan seperti itu. Makanya nanti untuk yang akan datang ini, siapa yang memberikan isbat terhadap Ramadan, bukan menteri agama yang laki-laki itu, tapi akan diberikan kepada perempuan. Karena perempuan itulah yang tahu kapan datangnya bulan. Nah itulah. Makanya untuk penentuan awal Ramadan ini, yaitu dengan ru'yat, dan semua itu juga ada itu dengan hisab. Kemudian
anak-anakku sekalian, kok berbeda antara Indonesia dengan Saudi Arabia? Kok berbeda antara Saudi dengan Malaysia? Kok berbeda antara Indonesia dengan Pakistan umpamanya? Apakah di Nabi, di zaman Nabi ada perbedaan begitu? Itulah kaitannya dengan wahdatul matla' dan ikhtilaful matali' namanya. Wahdatul matla' itu sentra terbitnya bulan, yaitu ru'yat internasional, di mana di zaman Nabi ini tidak pernah berbeda. Antara Makkah dengan Madinah itu tidak pernah berbeda. Kalau Nabi puasa, semua itu puasa. Kalau Nabi itu mukil, semua itu mukil. Bahkan Rasulullah itu ketika dapat menyampaikan hadis sum li ru'yati wa aftir li ru'yati, banyak sahabat-sahabat itu yang sudah mengetahui tentang peredaran bulan itu, mereka datang ke kampung-kampung untuk melihat bulan. Setelah melihat, taruh annas melihat bulan, setelah melihat, melaporkan kepada Nabi, Rasulullah, sudah, kalau sudah ada laporan benar, sumu kamu puasa. Berdasarkan laporan orang Arabi itu, orang Arab desa yang sudah tahu peredaran bulan itu. Ya. Makanya, Nabi itu menggunakan ru'yat. Itu menggunakan rukyat, melihat langsung. Dan di zaman Nabi itu selalu satu, Makkah Madinah selalu satu. Nah, kenapa sekarang kok dengan Indonesia kadang-kadang berbeda? Indonesia dengan Amerika itu berbeda. Kenapa? Karena ikhtilaful matali, berbeda terbitnya bulan. Ikhtilaful matali. Ini dahulu di zaman sahabat Ibnu Abbas yang menjadi gubernur di Madinah, pernah sebelum puasa itu ngutus seorang sahabat, itu sahabat Quraib, untuk pergi ke Syam, ya, untuk menemui sahabat Muawiyah di situ, di Syam, di Syria. Berangkatlah sahabat Quraib itu ke Syam, ya. Di pertengahan Ramadan dia kembali lagi ke Madinah melaporkan hasil tugasnya itu. Setelah melaporkan, sahabat Quraib ditanya oleh Ibnu Abbas, "Quraib, kamu itu puasa mulai kapan?" "Mulai Jumat, Rasul." "Loh kok Jumat?" "Iya, karena Muawiyah dan orang-orang di Syam itu melihat pada malam Jumat, Ibnu Abbas, sehingga Jumat kita itu mulai puasa." Sahabat Quraib tanya, "Lalu Ibnu Abbas kapan puasa?" "Oh enggak, kami di Madinah ini puasa pada hari Sabtu." "Loh, kok Sabtu Ibnu Abbas enggak ikut kepada Muawiyah yang di Syam?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak, hakadha amrona Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Demikian kami disuruh oleh Rasulullah, puasa karena melihat bulan, dan akhir puasa juga karena melihat bulan. Walaupun di Syam sudah melihat, karena kami tidak melihat, ya tidak harus ikut Syam. Itu juga sudah melihat, kita belum melihat, Syam tidak harus ikut Madinah, enggak. Itu namanya ikhtilaful matali, berbeda terbitnya bulan. Sehingga acuannya itu adalah acuan melihat bulan. Nah, di Saudi sudah melihat bulan, di Indonesia tidak, ya tidak harus ikut Saudi. Ya. Di Pakistan sudah melihat bulan, di Indonesia belum, ya tidak harus ikut Pakistan. Tapi sesuai dengan kawasan terbitnya bulan itu. Itulah antara ikhtilaful matali dan wahdatul matla. Dan kan tidak ikut Rasulullah. Rasulullah dahulu itu selalu sama. Iya, karena zona di zaman Rasulullah itu tidak jauh, hanya Makkah dan Madinah saja Islam waktu itu. Sehingga kita Rasulullah memutuskan semua itu sahabat ikut, tidak ada yang berbeda waktu itu, dan itu satu lokasi, satu matla. Tapi sekarang ini, ya, mulai California sampai kemudian Kalidami jauhnya, ya tentu itu berbeda, sehingga tidak harus sama. Terbang saja di sini ke Saudi itu 4 jam perbedaan waktu, ya. Maka di sini tidak harus sama. Itulah yang diyakini oleh sebagian ulama, sehingga sampai sekarang ini
Pertama yang mayoritas ulama itu adalah ru'yatul hilal, dan yang kedua itu adalah ikhtilaful matali. Ini yang diikuti oleh madhab Syafi'i, yaitu mereka menggunakan ikhtilaful matali dan juga mengikuti ru'yatul hilal bil fi'li. Adapun menggunakan orang lain yang itu, tetap kita hormati. Ya, saya pakai hisab, tidak pakai ru'yat. Ya monggo, silakan. Saya ikut Mekah, tidak ikut Indonesia. Ya silakan, monggo. Ada dasar masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Anakku sekalian, inilah metode penentuan awal dan akhir Ramadan. Ya, monggo, barangkali ada pertanyaan, Mas Isyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yani mau bertanya, bagaimana hukumnya jika orang tua membawa anak kecil ke masjid, sedangkan para jamaah merasa terganggu dikarenakan ulah anak kecil yang masih belum mengerti itu? Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Maulana Ramadan ini aktif ini ngaji ini. Mudah-mudahan Maulana Ramadan dapat ilmu manfaat dan barokah insyaallah. Sebenarnya membawa anak kecil ke masjid itu dianjurkan dan diperbolehkan. Nabi Muhammad pernah itu ketika sujud itu tidak bangun-bangun. Ternyata cucunya Sayyidina Hasan itu, Sayyidina Husain itu naik ke kepala Rasulullah, gendong ke Rasulullah. Jadi tidak langsung berdiri dia, takut cucunya itu jatuh. Jadi boleh saja bawa anak kecil ke masjid. Cuma hendaknya orang tuanya itu mendampingi. Hendaknya takmir masjid itu mengatur biar tidak kumpul sesama anak-anak kecilnya. Kalau kumpul sama anak kecil ya kungfu mereka itu, silat. Bukan sholat tapi silat, kungfu mereka. Kita ajak kadang-kadang di Masjid Nur Huda itu di bawah sholat, di atas kungfu anak-anak itu ramai. Nah, itu harus diawasi dan diperhatikan. Tidak boleh ke masjid mulai kecil. Sampai tua dia tidak ke masjid. Sampai tua dia tidak ke masjid. Makanya biasakanlah anak kita itu dibawa ke masjid, dibawa sholat, dibawa ibadah, sehingga nanti terbiasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Ahmad Fatur Rizki Tungkut. Ya, Fatur Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kiai, pertanyaan saya di luar tema. Apa hukumnya kalau wudu atau berkumur atau membasuh lebih? Ya, itu termasuk tabzir, mubazir, melebihi daripada seharusnya. Yang sunnah itu adalah 3 kali. Sekali sudah rata, sudah cukup itu. Diulang sampai 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau sampai 4-5 itu nama tabdzir, berlebih-lebihan, kurang baik. Ya, innal mubdzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berbuat tabdzir itu termasuk temannya syaitan. Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Adi Taufikur Sibadati. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dalam penentuan awal Ramadan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah biasanya berbeda pendapat. Itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Ya, pandangan tadi itu biasanya NU itu melalui ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau Muhammadiyah itu dengan hisab, perhitungan dari sebelumnya. Nah, kadang-kadang kalau kemudian itu ekstrim antara hisab dengan ru'yat, biasanya itu berbeda. Kecuali perbedaan itu sedikit, biasanya itu bisa sama. Tapi memang beberapa tahun yang lalu itu memang berbeda mereka. Maka kita kerjakan apa yang diyakini. Kalau Anda sebagai yakin dengan yang dijelaskan oleh NU, ya ikut NU.
tapi tidak menyalahkan kepada orang yang ikut Muhammadiyah. Karena itu juga ada dasarnya. Siapa yang benar, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang keempat dari Ahmad Rifan Fauzi. Ya, Rifan Fauzi. Selama ini saya enggak pernah sholat, padahal dulu saya rajin sholat. Saya enggak tahu kenapa setiap kali saya mau sholat itu susah. Selalu malas. Saya harus gimana? Ya, pertama itu coba evaluasi terhadap makanannya. Barangkali ada makanan-makanan yang haram yang membuat dia malas untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, evaluasi terhadap temannya. Barangkali karena dia khusyuk dengan temannya, sehingga malas untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, kurang mendapatkan roja, harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang keempat, kurang timbunnya khauf, rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu dipaksakan dahulu. Sholat itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu sekedar melepas kewajiban. Enggak apa-apa. Duhur masuk sudah, sholat aja. Terima tidak terima, serahkan kepada Allah, Allah yang Maha tahu. Lebih baik sholat daripada tidak sama sekali. Yang kedua, sholat itu menjadi kebutuhan kepada kita. Kalau sudah terbiasa sholat duha, tidak sholat duha, kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang. Biasa sholat tahajud, tidak sholat tahajud, kayaknya ada yang kurang. Ini sudah kebutuhan, sudah butuh untuk melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga itu yang paling baik, inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Sunnah sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya, siapa tadi? Ridwan Fauzi. Ya, paksakan untuk melaksanakan sholat. Dan siapalah nanti dengan pertama dipaksa, lama-lama itu menjadi biasa. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Zumratul Sani. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ampunkan Kiai, saya mau bertanya. Misalnya ada seseorang yang melaksanakan sahur pada bulan Ramadan. Nah, rumah orang tersebut itu di daerah Kapasan. Akan tetapi orang tersebut mengikuti waktu imsak di daerah Ampel atau di luar daerah Kapasan. Dikarenakan di daerah Ampel jauh lebih lambat daripada di daerah Kapasan. Pertanyaan saya, apakah puasa orang tersebut diterima atau sah? Ya, terima kasih. Sebenarnya memang untuk menentukan kapan terakhirnya kita sahur itu adalah sudah tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Atau bisa diawalkan dengan imsak namanya. Imsak itu untuk menahan diri sekitar 10 menit sebelum subuh itu imsak. Nah, memang kita kadang-kadang berbeda mendengarnya antara Ampel, Kembang Kuning, atau juga TV, kadang-kadang itu berbeda. Maka untuk lebih hati-hatinya, kalau untuk sahur itu ngambil yang lebih awal, itu lebih hati-hatinya. Kalau untuk sahur, di Ampel masih sola-sola belum azan, sedangkan di Kapasan itu sudah azan, mendingan ikut Kapasan. Jadi ikut yang lebih awal, itu kalau sahur. Tapi kalau untuk berbuka, itu memang lebih baik itu ngambil yang agak akhir. Kalau berbuka puasa, ambil yang lebih akhir. Kenapa? Sampai yakin maghrib itu sudah masuk. Itulah, ya, monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Anissa Bunda Putri. Ngapunten Ustaz, bagaimana hukumnya ketika menikah namun calon pembelai pria berbeda di negara lain? Seumpamanya yang wanita di Indonesia dan laki-laki di Saudi, tetapi nikahnya di Indonesia dan ada penggulung berserta saksi dan wali nikahnya. Namun mempelai pria menikah melalui video call, itu bagaimana hukumnya? Ya, siapa Nurul Anissa? Yang mau nikah ya? Begini,
memang di antara syarat untuk menikah itu adalah fil majlis, dalam satu majlis. Nah, satu majlis itu apa? Itu kemudian perbedaan ulama itu berbeda. Ada satu majlis itu adalah, artinya dalam berkumpul itu satu majlis. Sehingga kalau memang mau menikah, ya harus satu ruangan itu orangnya, tidak boleh pisah-pisah. Penafsiran yang kedua, fil majlis itu artinya bisa langsung untuk bisa komunikasi. Yaitu melalui video call seperti itu. Kalau pendapat yang kedua, diperbolehkan calon suaminya di Saudi Arabia, yang perempuannya itu ada di Indonesia, itu diperbolehkan. Asalkan memenuhi syarat. Apa syaratnya itu? Ya ada wali, ada dua saksi. Yakin yang perempuan itu didampingi oleh dua saksi, kemudian juga ada wali, itu wali yang menikahkan di situ atau diwakilkan kepada siapa untuk menikahkan. Syarat itu sudah ada bagi perempuan. Nah, yang laki di Saudi yang qabil tu nikah, sebagian pendapat ulama ada yang memperbolehkan. Karena itu namanya ittisal, sambung. Lebih yang kedua, tidak dianggap tidak sah. Kenapa? Karena itu harus fil majlis, di satu majlis, di satu tempat. Sehingga ini bisa pilih, bisa kemudian tunggu datangnya ke Indonesia, atau juga monggo melalui video call, juga setelah qabil tu nikah juga tidurnya dengan video call itu. Bulan madunya dengan video call. Ya, monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Arif. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Ngapunten, mau bertanya, bagaimanakah jikalau ada seseorang yang memarahi anak kecil yang berada di masjid di saat sholat tarawih, dikarenakan orang tersebut merasa terganggu karena anak kecil tersebut ramai? Terima kasih. Ya, tinggal metodenya. Pertama, anak kecil jangan dilarang ke masjid. Ini yang penting. Yang kedua, kita bagaimana mengawasi anak kecil biar tidak ramai. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau kemudian anak kecil dibiarkan kumpul sama-sama anaknya, ya pasti bukan sholat tapi silat mereka. Ya, kapas terukaan sudah nerjang ke temannya, kungfu, ya ramai akhirnya. Itu bagaimana ada siasat agar supaya anak kecil itu tidak ramai. Tetapi jangan sekali lagi itu melarang anak kecil untuk ke masjid. Nabi Muhammad gak pernah melarang anak kecil ke masjid. Bahkan bawa cucunya ke masjid itu digendong oleh Nabi Muhammad. Makanya mari ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya dari Yoshad Isna. Assalamualaikum. Maaf Yai, pertanyaan saya di luar tema. Apakah tanda kalau sholat seseorang itu diterima? Terima kasih. Iya, tanda terima itu amalnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Amalnya itu ibadah-ibadah yang lain, perilaku yang lain itu lebih baik daripada sebelumnya. Itu namanya itu tanda sholat itu diterima. Tetapi hakikatnya bagaimana? Allah alam bisawab. Cuma begini, kita sholat, kita puasa, kita beramal itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang berhak untuk menerima atau tidaknya. Tapi kita memenuhi syarat dan rukunnya. Karena itulah yang harus kita penuhi. Kan ada untuk melaksanakan sholat itu ada syarat rukunnya. Ya, ada juga kekhusyuannya. Ada mungkin sudah lengkap, syarat rukunnya lengkap, suci najisnya sudah tidak suci, sudah tidak najis. Lengkap sudah, tapi hatinya tidak khusyuk. Nah, ini mungkin oleh Allah tidak diterima, tapi sudah gugur kewajibannya karena sudah melaksanakan kewajiban itu. Makanya kalau sholat kita penuhi syarat rukunnya itu, dan setelah itu tawakal kepada Allah, semoga ibadah kita diterima dan aib aurat kita semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo. Pertanyaan selanjutnya dari Sania Tanah Merah. Sania, ya. Assalamualaikum. Maaf Kiai, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang teman yang bermusuhan dan dia niat besoknya untuk meminta maaf, akan tetapi teman yang ingin kita minta maaf
tersebut meninggal, bagaimana hukumnya kiai? Apakah kita masih memiliki dosa kepada teman kita tersebut? Ya, kalau memang sudah meninggal itu, makanya dia minta maaf kepada ahli warisnya. Minta maaf kepada ahli warisnya. Kalau dia seorang anak, minta maaf kepada ibunya. Kalau dia seorang ibu, minta maaf kepada anaknya atau kepada keluarganya. Itu minta maaf kepada ahli warisnya. Dan memang tidak boleh bermusuhan seperti itu. Tidak tegur sapa lebih dari 3 hari tidak diperbolehkan. Dan orang yang minta maaf itulah yang nanti mendapatkan pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rosita Bunda Putri. Rosita, ya, monggo Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya di bagaimana? Bolehkah yai tidak sholat istikharah atau hajat setelah sholat tahajud atau sebaliknya? Gimana pelaksanaannya? Ya, mana yang lebih dahulu, mana yang diakhirkan, itu tidak ada ketentuan. Boleh sholat hajat dahulu, sholat istikharah dahulu, kemudian sholat tahajud, tetapi ija'alu akhira sholatukum bilaili witra. Jadikanlah sholat terakhir itu adalah sholat witir. Sholat witir. Makanya hendaknya kalau punya mau dia sholat tahajud dahulu 8 rakaat. Setelah itu sholat taubat kepada Allah, sholat hajat kepada Allah, sholat-sholat semua dikerjakan atau sholat sunnah mutlak diperbanyak, setelah itu ditutup dengan 3 rakaat witir. Nah, kalau waktu Ramadan gimana Ustaz? Kami di tarawih sudah ikut witir. Nanti malamnya kita bangun ingin tahajud, boleh enggak? Boleh. Tapi la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau mau sholat tahajud saja. Sholat hajat saja. Tapi tidak usah witir lagi. Karena tadinya sudah witir setelah sholat tarawih. Namun kalau itu belum umumnya saya nanti akan sholat lagi. Itu terakhirnya nanti witir. Ija'alu akhira sholatikum bilali witra. Jadikanlah sholat terakhir itu adalah sholat witir. Jadi diperbolehkan. Boleh tahajud dahulu. Boleh hajat dahulu. Boleh juga sholat taubat dahulu, itu boleh. Atau apa itu diawalkan, tapi hendaknya yang terakhir itu adalah sholat witir. Ya. Pesan selanjutnya dari Afifah Rohimisa, ngapunten kiai, pertanyaannya dua tema. Apakah sah sholatnya seseorang jika memakai jarak? Melihat karena di saat ini musimnya wabah COVID-19. Terima kasih. Iya, sah ya. Memang sekarang itu zamannya zaman darurat semuanya itu. Kalau sholat biar ada jarak antar satu dengan yang lain. Ya, kemudian juga kalau memang dikhawatirkan bahwa mudharat tidak sholat berjamaah, itu semua itu serba darurat. Jadi kondisi darurat seperti sekarang ini, zaman virus corona ini, diperbolehkan pakai jarak seperti itu dan juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan jamaah kalau itu memang daerah-daerah zona merah diperbolehkan. Tetapi insya Allah kalau sholat di rumahnya dengan benar-benar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya dari Soleh Alumni. Oh, Soleh ya. Saya kalau sholat jamaah zuhur atau asar suka ketinggalan bacaan karena sang imam sudah keburu rukuk. Sah tidak sah saya? Kalau ketinggalan itu memang ketinggalan alami, ya, dia tidak tahu bahwa imam itu cepat, maka itu sah. Sah. Tetapi kalau memang kemudian dia tahu bahwa imam ini bacaannya biasanya umpamanya sekitar 3 menit umumnya dia berdirinya. Dia pelan, tidak selesai fatihahnya itu. Ini yang perlu harus disempurnakan. Atau juga makmum masbuk. Ya makmum yang tertinggal. Dia datang terlambat, imam sudah menjelang untuk ruku. Ya Allah Akbar, baca bismillah, baca al-fatihah, baru ia kena'budu, ia kena'sta'in. Imam sudah ruku, langsung ikut ruku.
Karena al-imam liyuktamma bihi, imam itu untuk diikuti. Dan ingat bahwa Fatihah itu ditanggung oleh imamnya. Yang imam itu, yang makmum itu makmum yang masbuk. Tapi kalau tidak masbuk, hendaknya disesuaikan bacaan Fatihahnya. Dan biasanya juga imam itu ada perkiraan yang biasa dibaca Fatihahnya itu berapa lamanya sehingga itu selesai sampai selesainya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya dari Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya, akan tetapi pertanyaan saya di luar tema. Bagaimana caranya agar kita tidak menuruti hawa nafsu secara terus menerus? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man khafa anin nafsi. Man khafa barang siapa yang takut kepada Tuhannya, wa naha nafsa anil hawa, wa man wa naha nafsa anil hawa fa'il jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Tuhannya dan menawan hawa nafsu, maka nanti sorga itu tempatnya. Nafsu itu ada tiga. Ada an-nafsul lawamah, nafsu suka mencela dan mencaci. Ya, dia sombong meremehkan orang lain. Dia merasa paling cantik meremehkan yang lain. Dia merasa paling kaya meremehkan orang lain. Dia merasa paling pintar meremehkan yang lain. Itu an-nafsul lawamah. Ya, an-nafsul lawamah. Yang kedua yaitu al-ammaratu bisu, nafsu yang dorong-dorong orang untuk berbuat kejelekan. Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha, dikejar oleh Siti Zulaikha, lari Nabi Yusuf, ditarik bajunya dari belakang sampai sobek. Setelah itu mengatakan, inna nafsa la'ammaratum bisu, sungguhnya nafsu dorong-dorong orang-orang untuk berbuat kejahatan. Nah, dua nafsu itu perlu kita tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya dan rugi orang yang telah mengotori jiwa. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Itu dengan at-takhalli, membersihkan, at-tahalli, menghias dengan ibadah, akan tampak at-tajalli, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah nafsu yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Ya, itu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku dan masuklah kamu ke dalam ibadahku. Maka nafsu bukan harus dihilangkan, tapi kita bersihkan untuk menjadi an-nafsul mutmainnah. Oke. Okay. Kita akan bacakan dua pertanyaan lagi, baru nanti kita mendengarkan dari pesan beliau. Pertanyaan selanjutnya, dari Ijal Oz. Assalamualaikum. Sebelumnya, apakah benar jika kita lupa untuk sholat karena sedang mutolaah kita, itu termasuk udzur dalam sholat? Terima kasih. Kalau benar-benar lupa, iya udzur. Kalau benar-benar lupa, tapi kalau melalaikan itu bukan lupa namanya itu. Ya, tahu dia tidak sholat, dan sadar tidak sholat, dia baca buku, baca Quran, tetap itu dianggap salah, dianggap udzur. Kalau memang lupa sama sekali, saya tidak sholat, ya akhirnya sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ini. Yang ngaji, sibuk dengan kerja, benar-benar itu lupa, tidak apa-apa. Karena lupa itu tidak ada delik hukumnya. Tapi kalau untuk melupakan diri, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Pertanyaan yang terakhir dari Elok alumni SMA. Oh ya Elok ya. Di mana Elok ini? Ketua PAC BP sekarang ini. Hah? Ketua PAC di Jerang. Oh iya, Mbak Elok ya. Ngapunten Kiai, pertanyaan saya di luar tema. Ketika waktu sholat tiba, terus azan, nunggu azan selesai, apa ketika azan berkumandang kita boleh langsung? Ketika azan berkumandang. Sebelumnya? Ketika waktu sholat tiba. Sholat tiba? Tiba. Oh tiba, ya. Terus azan, menunggu azan selesai, apa ketika azan berkumandang kita boleh langsung sholat?
setelah azan selesai itu baru dianjurkan untuk sholat. Sebenarnya maksudnya waktu itu sudah masuk waktu, tetapi hanya kita mendengarkan azan dahulu. Itu sunnah mendengarkan azan dan sunnah menjawabnya. Baru sampai selesai Allahu Akbar itu boleh untuk melaksanakan sholat. Itu akan lebih baik. Tapi kalau umumnya saya kesusu nih mau berangkat ini sepur sudah mau berangkat, azan langsung sholat diperbolehkan, sah. Sudah dukhul waktu namanya itu, masuknya waktu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak terlalu kesusu, selesaikan azan dahulu. Selesai azan, kalau boleh itu sholat sunnah qabliyah, setelah itu melaksanakan sholat wajib, seperti itu. Ya, saya mohon doa mudah-mudahan cucu saya, alhamdulillah sudah lahir kemarin itu hari Minggu, ya hari Minggu malam Senin jam 9 malam, mudah-mudahan, ya, oh ya Minggu malam Senin 9 malam, anak saya putus saya namanya itu Naqadat Ibadur Razak, Naqadat Ibadur Razak, nggak ada Al-Qurninya, nggak ada. itu guyonan itu, kurang kira musim corona itu. Jadi Miqadat Ibadur Razak, sebenarnya cucu yang soleh, yang alim, yang cerdas, yang barokah, yang bakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama nusa dan bangsa. Dan semoga nanti diberikan kesehatan oleh Allah, kesempurnaan oleh Allah, sampai nanti insya Allah kembali ke Surabaya. Sekarang itu masih di Jombang insya Allah. Dan kepada para santri, para alumni, para pendengar, para pemirsa semuanya, diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diselamatkan dari virus corona, kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aib dan aurat kita semua ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hamba Allah yang muttaqin, maki husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima'alamtana, wa'alimna ma yanfa'una, wa razuqna ilman yanfa'una, wa zidna ilman mahla kulli hal. Allahumma jatuh lubatana waladana ya Allah, min ahli muhalil khair, wahli taqwa, wahli najah, wahli barakah, husnul khatimah ya Allah. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin, wahfidhul mursalin, wahlamal malaikatul mukarrabin. Allahumma ya tawwab ya ghafar istar ustur auratana ya Allah, ya tawwab ya ghafar istar ustur auratana ya Allah, ya tawwab ya ghafar istar ustur auratana ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna min kulli al-afat, Allahumma salimna min kulli al-masa'ib, Allahumma salimna min kulli ma la yuram, Allahumma salimna min virus corona ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah min barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.